Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad. Yang terhormat Ibu Bapak Bupati Oku, hilangkan PJ-nya, mudah-mudahan benar-benar jadi Bupati. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Begitu supaya dia bulan diundang. Bapak Haji Teldi Merwansyah, insyaallah luar biasa. Bapak beserta Ibu, Bu Ketua PKK, sehat-sehat Ibu Hajah Zuesti, ayah namanya Zuesti Karenia SA. Kalau wafat, wafat tuh menurut abjad. Ibu ini orang terakhir. Kenapa saya kesek dengan dia? Aku pertama, mama ku anugerah saya dari A, agak lebih juga lah. Terhormat Bapak, siapa aja dia ini? Bapak Ketua DPR Oku. Bapak siapa Pak? Bapak saya nanya, Bu, ya Allah, siapa Pak? Geser itu Pak? Iya. Ketua Pengadilan, Kepala Pengadilan, Bapak dari Dandim, Bapak dari Kapolres, Bapak dari BIN, Badan Intelijen Negara. Mampus, kalau bahaya itu ceramah, ada BIN. Bapak para pejabat dari Kemenag, para OPD, Kepala Dinas, semua yang hadir, Bin khusus Ibu Hajah Fauziah SAG, Sarjana Alam Gaib. Iya, ini SAG Sarjana Alam Gaib. Entah-entah Ibu Hajah Fauziah Sarjana Agama, Ketua PDBKM TOKU. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah mengundang saya, membujuk Pak Bupati untuk mendatangkan saya. Tiap bulannya Bu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Serta seluruh pengurus BKMT Kabupaten Oku, serta seluruh pengurus kecamatan di Kabupaten Oku yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hari ini, detik ini kita duduk, kita kumpul di sini demi Allah, duduknya kita ini enggak ada yang sia-sia. Panasnya ibu ini insyaallah enggak sia-sia. Panas. Panas, Bu? Panas. Insyaallah ini untuk latihan ibu nanti di neraka. Amin. Jangan, ngomong-ngomong. Ini cuma saya latah, amin-amin gitu orang. Ini gak ada yang sia-sia. Insya Allah duduknya kita semua ini dihitung ibadah. Al-jihadu fi sabilillah. Duduknya kita ini seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar pahalanya, melimpah, bercucuran berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maaf, iya tahu, makanya maaf. Walaupun kita di acara yang baik, ngumpul di tempat yang baik, jangan ibu pikir setan ini tidak berkeliaran. Setan ini berkeliaran, tegak-tegak setan itu. Itu maksudku. Setan tunggu keliling. Jangan sampai kita yang duduk di sini ini tahan sampai habis mendengarkan ceramah. Kecuali Pak Bupati, beliau tadi pamit, Ustaz saya jam 11 harus pergi ke Palembang. Kita doakan urusan beliau lancar. Amin. Amin. Enggak apa-apa. Namanya urusan negara harus kita doakan.
Oh, penting sudah dititipkan sama saya. Ini setan bergentayangan keliling ini, patroli setan. Ngapain setan itu berkeliling, Ustaz? Dia tak mau kita dapat pahala besar. Makanya setan menggunakan berbagai macam cara. Apa yang setan gunakan, Ustaz? Apa yang setan lakukan, Ustaz? Supaya kita tidak betah duduk dalam majelis ilmu, Ustaz. Pertama, simak. Setan itu, dia datang diserahkannya paku di tempat duduk kita masing-masing. Ibu tidak ada paku, tanam pak itu. Jangan diwacari. Paku itu paku goib. Paku setan. Supaya apa, Ustaz? Awak duduk di situ tuh gelisah. Tak tenang dengar ceramah. Maka orang kalau dengar ceramah itu gelisah. Geser kanan, geser kiri. Sampai murah mesti itu sambil. Penting siapa yang menggeser setan lah. Ya benar bu. Itu menggeser kanan, menggeser kiri, gelisah, selonjoran. Makanya kalau sudah setan menggoda duduk kita, itu kita dengar ceramah udah gak samikna wa atokna lagi, bu. Itu samikna wa ngantung-ngantungna lagi, bu. Ada samikna wa kipas-kipasna, begipas. Ada samikna wa selonjorna, dipanjangkannya kaki gue. Ada sami nawa senderan na besandar. Iya, itu cara setan menggoda kita, gelisah, pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat beranjak, pengen tegak, jalan ke belakang. Ulang setan itu dibuat nyawa tak tenang. Jadi apa? Yang kedua, cemano cara setan itu nak menggoda kita, Ustaz? Yang kedua, setan itu ditiupnya mata kita supaya mengantuk. Betul? Dengan ceramah dia ngantuk. Tapi kalau nengok sinetron, melotot mata dia. Betul tak? Main handphone, melotot matanya, betitok melotot. Aku bukan aku yang bilang setan deh, Pak. Kalau tak marah-marah semua orang ini. Kau hadapi lah mak-mak garis keras. Ya benar. Ditiupnya mata kita ini supaya tak mengantuk. Supaya mengantuk, dihempusnya. Lari mata. Ngantuk. Cuman lo caranya, Ustaz, supaya hilang mengantuk tuh. Para ulama berpendapat ada amalannya. Apa amalannya, Ustaz? Amalannya tuh dengar. Hei, dengar, perhatikan bu. Ibu masing-masing punya jari. Namanya jari apa? Ibu jari. Apa? Jempol. Ada punya ini kan? Kalau ada jempol ibu, celupkan jempol itu ke langit-langit mulut. Basah, Ustaz. Memang basah. Kecuali langit-langit asbes baru tak basah. Langit-langit mulut basah, Ustaz, basah. Terus cuman Ustaz, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usap dua buah bola mata.
Ustaz, apa? Kering ludah awak, Ustaz. Cuman, awak, Ustaz. Kau pinjam ludah kawan sebelah. Jurutkan lidah kau, Pak. Keluar lidah kawan sebelah. Kalau sudah pakai ludah kawan sebelah itu, Ustaz baca tak awus lagi. Baunya saja melek. Ya, ini setan punya cara nih. Aku baca taus. Tiga. Cuman cara setan nak menggoda Ustaz? Dia goda dengan meniupkan angin ke perut kita masing-masing. Sehingga apa Ustaz? Pengen nak buang angin rasanya. Ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Kalau kita naik sepeda motor, ditahan-tahan kelos itu. Jangan sampai besar suara itu. Itu cara setan. Ditiupnya angin ke dalam perut kita. Maka orang kalau dengar ceramah, dulu rame pasti pengen buang angin. Ini setan punya kerja. Ustaz kok jorok bahas angin? Ini Islam. Islam itu semua dibahas, termasuk perkara angin. Dan dalam Islam itu ada bab yang khusus membahas tentang angin. Islam mengkategorikan angin itu ada tiga. Apa Ustaz? Satu, ada angin besar suara tapi tak ada bau. Macam kenal pun racing. Tapi tak ada baunya. Dua, ada angin tu lembut aja. Silent. Tapi bau dia buat satu kabupaten ni tawuran. Berantem. Tiga, ada angin yang model keluar tapi dia sudah ditahan dan tetap keluar, namun angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Panjang. Biasa bila tu Ustaz? Biasa tu pas sholat. Ciri-ciri orang menahan angin tu kalau sholat berkeringat jur. Dia akan bergerak mengikut kemana arah mata angin tu. Ke atas waktu. Allahu Akbar. Ke atas berjinjit kuat. Sudah tak ada lagi baca tu. Di dalam hati dia cepat tak kau sikit wa imam namu betul dari ada tak kau cepat kau sikit wa imam. Ruku Allahu Akbar tu dihimpit tu rapat. Orang ruku lurus dia tidak penting ruku cepatlah. Sami Allahu liman hamidah cepatlah sikit. Sujud Allahu Akbar. Ah, nanti ini lu saya ibu. Bunyi barang tu sikit. Iya. Ini angin yang sudah ditahan tapi tetap keluar. Namun angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Kalau ada yang menengok orang sholat model macam begini, tak usah lagi diganggu. Biar. Kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Ini bukan aliran sesat. Biarkan saja. Jangan ditanya-tanya lagi. Biarkan. Ini cara setan. Ustaz ngaku bahas macam ini. Aku bahas macam ini karena maaf, di dalam majelis ini ada adab Bapak Ibu. Apa adabnya? Kata Nabi, ketika kau duduk dalam keramaian, ketika kau duduk dalam majelis, lalu kau dengar ada saudaramu yang buang angin, maka ketika kau dengar, yang dengar tu pura-pura kau tak dengar. Diam aja, nikmati ikhlas, hirup dalamnya. Kau bayangkan kau menghirup minyak kayu putih.
Tembak kawan sebulan, boom. Jangan recok, ini. Jangan, kenapa berisik? Tengok aja. Nah. Tembak kawan sebelah, dem, dah, diam, tengok muka dia. Bawa tengok muka dia, bisik ke telinga dia. Enggak ada otak kau ya, selesai. Jadi yang tahu hanya antara dia dengan ibu, jadi enggak berisik dia, bu. Enggak ada. Maka setan itu walaupun kita berkumpul di tempat yang elok, kita membuat acara yang elok, setan itu enggak pernah puas sebelum manusia itu tergoda oleh godaan setan itu. Makanya datang kemari ini harus luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Semua karena niat. Niat awak datang kemari itu ngapa? Hah? Dengar. Nak dengar ceramah atau nak nengok yang ceramah? Dengar. Nak dengar dua-duanya. Dua-duanya. Tak ada dua-dua, pilih salah satu. Dengar nak nengok juga. Allah. Ya. Niat itu dilempungkan. Datang kemari memang untuk ngaji, bukan untuk perkara dapat makan siang. Ya. Terlalu picik kita kalau niat kita macam itu. Maka dilempangkan niat kita supaya apa? Hati kita ini bisa istiqomah, supaya Allah jaga hati kita. Ketika setan itu menggoda kita, tak bisa setan itu menggoda kita. Kita tetap istiqomah dalam keimanan kita. Amin. Ustaz, apa yang anda kau sampaikan siang ni? Tidak banyak, tiga, berapa? Berapa? Apa yang tiga itu Ustaz? Dengar, kita angkat dari kitab Al-Fiqhul Islamiyah Wa'adilatuhu karangan Asyekh Wahba Zuhaili. Perhatikan, simak bu. Simak, dengar kau, simak. Tiga. Apa yang tiga itu kata Asyekh Wahba Zuhaili? Ada tiga yang menyebabkan aras bergetar, ada tiga yang membuat Allah murka dalam rumah tangga itu. Apa Ustaz? Satu, ketika suara istri lebih besar, lebih tinggi, lebih sangar, lebih seram daripada suaminya, Allah marah akan hal ini. Bang! Awak walau harta awak banyak, awak walau jabatan awak lebih tinggi daripada jabatan suami awak, jangan awak sombong, awak keraskan suara awak sama laki itu. Tak boleh. Allah marah itu. Cepat Allah catat. Walaupun dia ahli ibadah, jangan masukkan ke dalam surga. Jangan terima doa-doanya. Jangan terima amal kebaikan dia. Kenapa? Sebab dia tinggi suaranya sama jantan dia. Sama jantan dia sendiri kasar, sama jantan lain lembut. Ada-ada yang begitu? Di sini ada? Banyak. Di sini tidak, di cerita sana ini. Orang sana. Cuma orang sana tuh sekarang banyak kemari, itu sama. Jadi awak, jangan awak sempat tinggi suara awak sama suami. Tak boleh. Tapi Ustaz, apa? Suamiku tungki, bolot. Cuman Ustaz, datangi. Jangan ibu menjorit-jorit. Bang, oh bang. Bang, datang laki itu. Kilo peka. Astagfirullah. Cemana Ustaz, gak tahu. Bisikan pelan-pelan. Bang, abang nak makan. Tak dengar juga Ustaz. Bisikan lagi. Bang, abang mau makan. Gak dengar juga Ustaz. Abang mau makan. Gak dengar juga Ustaz. Baru bisikan terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jangan langsung marah. Ini banyak bini sekarang keras ngomong sama suami sendiri, tapi lembut sama suami orang. Betul? Betul itu, Pak? Betul.
Ya jujur aja lah Pak, jujur. Sehingga apa? Cepat kadang laki itu tua daripada dia. Kenapa tertekan batin dia? Ustaz kenapa tahu Pak? Aku jadi korban. Bukan aku korban curhat. Kalau bini ku lembut bu, wih lembut kali. Yang lembutan bu, lembutan. Bolak-balik kemari aku, bolak-balik aku jalan. Semalam aku dari Banjarmasin terbang ke Jakarta baru ke Palembang. Bolak-balik menelpon. Nggak aktif nomorku di pesawat, di teleponnya pilotnya, di samping lelaki itu. Bener bu. Istri yang lembut itu menaikkan marwah suami. Dengar ibu PKK. Istri yang lembut itu menaikkan wibawa suami. Tapi kalau ada seorang istri yang berani membentak suaminya, disitulah kau hinakan suamimu. Dan ketika kau bentak suamimu, kau marahkan suamimu, padahal kecil kesalahan kami. Kadang-kadang kau besar-besarkan kesalahan kita. Kau yang salah. Kami yang salah, kau selalu kau yang salah. Kau tak mau minta maaf kau. Kalau kami yang salah, cepat kali mulut menyuruh kami minta maaf. Kalau udah kau yang salah, ujung-ujungnya kami juga yang minta maaf. Kau buat apa? Apa juga, orang ini yang salah, kita minta maaf. Nanti kalau orang ini udah minta maaf, ya udah bang, aku minta maaf ya bang. Tapi bang, ada lagi tapi di ujung. Tak boleh begitu. Jangan awak kasar sama suami, tak boleh. Ketika kau kasar dengan suamimu, malaikat itu langsung menghadap kepada Allah. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, kalau memang dia tak hendak lembut sama laki dia, tak mau mengurus laki dia, biarkan ya Allah, kirimkan bidadari untuk mengurus suamimu. Model gemuk-gemuk ya. Tidak dari itu langsung-langsung Pak Dewan. Mau model kayak mana wak tinggal ngilih. Mana ada model lu ini? Seperti ini memang guyon bu, lucu bu, tapi kadang inilah yang sering terjadi di masyarakat. Betul? Ini mulai itu. Ya, kau tersangkanya kau pula yang kuat-kuat ini. Ini ngomong sama suami orang lembut, ngomong sama laki sendiri kasar. Aku korban bu, banyak laki yang curhat sama saya. Nih banyak nih jantan-jantan model begini nih. Untuk jantan teraniaya itu banyak menelpon saya. Ibu biar paham dulu bu, berapa banyak suami yang berbohong demi membahagiakan kalian, tahukah? Ya banyak. Berapa kali kita berbohong untuk membahagiakan istri? Ketika ditanya udah makan kau bang, udah, padahal belum. Nah, serius, kalau kita jujur kita salah pak, kita gak jujur terancam kita pak. Gak boleh ngelunjak bu, gak boleh. Banyak suami yang berbohong demi kebahagiaan istri. Kami banyak yang kami lakukan kebohongan di luar sana demi membahagiakan kalian. Kenapa? Gak kami bawa itu ke rumah supaya apa? Gak terjadi keributan. Nah, itu bapak-bapaknya pada curhat sama saya, Ustaz ya.
Gimana ya Ustaz cara ngomongnya sama istri? Kadang saya takut Ustaz. Coba suami takut sama istri, macam mana lah keadaan bentuk istrinya itu? Takut suami itu sama istri. Awak nak membilangkan sama dia awak segan Ustaz, awak takut Ustaz. Kenapa kau takut? Begini Ustaz, apa rupanya masalah kau? Dia kalau masak tuh Ustaz, asin betul. Awak nanti nak mencakapkan asin betul masakan kau, besok tadi masaknya lagi. Kalau awak tahan-tahankan, naik kolesterol Ustaz. Cemana caranya Ustaz? Oh gampang. Ketika kau dimasakkan sayur, kau makan nasinya, jangan kau makan sayurnya. Marah nanti dia, enggak. Dimakannya nasinya. Nanti istrimu itu pasti akan datang dan dia akan bertanya, kenapa enggak kau makan sayurnya bang? Pasti dia nanya begitu. Iya Ustaz, iya kau teslah. Kalau berhasil, insya Allah binikmu akan berubah. Tapi kalau enggak berhasil, nyawa taruhannya. Ini perjuangan ini. Buat Ustaz, buat. Besoknya dibuat pula. Makan dia. Nasinya dihabiskan, sayurnya tinggal. Datang bininya, kok enggak kuhabiskan sayurnya bang? Iya kenyang. Itu istri pasti nanti akan ngambil sedikit itu. Begitu diambil sama istri, hasilnya bang, nah, baru kau jawab, aku bilang. Itulah yang kurasakan 20 tahun nikah sama kau. 20 tahun nikah sama kau begitu lah yang aku ngerti. Masih naik kolesterol, selama ini aku berobat tiap-tiap kau tak. Jadi menjaga perasaan, tapi kadang utak kau gak main kau tak. Gak ada perasaan kau kadang-kadang, begitu tak suami. Berdandan ibu, tak macam mana model dandanan ibu. Cantik bang, cantik. Kalau awak bilang jelek, marah dia. Macam mana-mana modelnya, 3 inci bedaknya bu. Tapi buku make up jangan tebal-tebal kali. Kalau hilang make up tuh, begitu tengok sama kau bini aku bukan kau. Hati-hati. Ya, jangan kasar awak sama suami. Lembut sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Saya sering merasakan itu. Betul. Banyak istri orang tuh menelpon saya lembut dia. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalam Ustaz, ini dalam hati udah tua jontik kau begitu. Ustaz, jangan lupa pengajian ya Ustaz. Ustaz, ini jijik kan ya perasaan ya. Udah tua bertingkah kau dalam hati. Makasih ya Ustaz. Ustaz, apa? Kami tunggu ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak pun terikut terakhir sama dia. Pak, kok kadang kita tidak sadar kita sakit di hati pasangan kita bu? Makanya maaf kemarin ketika Idul Fitri. Sekarang sudah berada di bulan Zul. 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 Zulkarnaindah. Zulkarnaindah. Cepat betul nak Zulhijjah. Ini bulan Zulkarnaindah. Kemarin Syawal. Maaf ibu, kemarin waktu Idul Fitri sudah maaf-maafan belum sama bapak? Kita enggak sadar bu, kadang pengomongan kita menyakiti hati pasangan kita. Kita enggak sadar, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita enggak sengaja omongan kita menyakiti pasangan kita. Demi Allah, sebelum kita minta maaf, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasihatul Ibad,
ada 10 kelompok golongan manusia yang doanya tak diangkat Allah, amalnya tak diterima Allah. Salah satunya ketika seorang istri itu menyakiti hati suami. Belum ibu minta maaf, maka ibu takkan diangkat doa-doa dan amal ibadah ini. Bela dia, Pak. Aku tahu tekanan kalian sangat. Tenang. Oh, dengar Bu, maaf. Di mana-mana seorang istri itu disuruh minta maaf duluan, walaupun suami yang salah. Kalau mau protes jangan sama saya, protes Jibril. Karena Jibril yang ngomong di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Shahihun Bukhari Muslim. Silakan protes, karena dalam agama kita enggak ada yang namanya suami durhaka. Yang dikatakan di situ istri durhaka. Suami durhaka enggak ada. Yang ada istri durhaka, suami durhaka enggak ada. Suami durhaka tak ada, tak ada. Tapi suami enggak ada otak banyak. Nah, karena sama modelnya. Sini. Benar. Makanya minta maaf. Ibu semalam lebaran sudah minta maaf belum? Ya. Nangis enggak? Ya. Nangis enggak? Ya. Enggak. Ya. Itulah bandelnya itu. Ya. Kalau sudah mau buat banyak salah minta maaf enggak nangis, berarti kan parah betul. Minta maaf 5 menit minta maaf bang ya. Banyak salahku sama bang, selama ini abangku bentak, selama ini abangku suruh-suruh, selama ini aku masak enggak enak sesuai rasa bang, bang aku minta maaf ya bang. Terus minta maaf 5 menit berantem lagi balik. Ya enggak? Maka selama lebaran sampai sekarang sudah berapa kali bunda tuh minta maaf? Hanya itu aja. Hanya itu aja. Itu bukan teringat bisa. Sekali itu aja. Bu, minta maaf itu tidak setahun dua kali. Bukan hanya pas ketika Ramadan mau datang atau ketika Syawal itu tiba. Jadi kapan Ustaz? Setiap malam amalkan ibu minta maaf selama-lamanya. Setiap malam tokoh. Setiap malam Bu. Ustaz tahu bercakap, aku bercakap begini karena sudah kubuat sama istriku selalu. Ustaz jauh Ustaz, ya online. Ada itu chatnya. Iya. Maaf ya Pak, banyak salah ini sama Papa. Iya aku bilang, apa rupanya salahmu hari ini? Datang paket paham, emang gak ada pikiran kau tuh bilang senang mati aku di sini ini berceramah kau ini dipakai. Masal sampai ke rumah semua baju dia sama. Makin bertambah di lemari itu baju dia, semua baju dia kok. Baju Ustaz di mana? Bawah-bawah. Kadang awak berceramah pakai jubah. Nggak sadar awak kadang-kadang berjubah. Kenapa lah banyak rendahnya? Rupanya gamis gini awak. Karena betul parah perempuan, banyak betul alat pria. Itu masih baju, awak baju model dikasih sama jemaah. Lebih banyak lagi kadang jemaah tuh ngasih sarung daripada baju. Sarung tuh lawak buat bakal baju. Diundang ceramah, rupanya motif sarung yang awak buat baju tuh sama macam taplak meja tuh. Rumah aku pikir, salah baju aku pikir ini. Itu masih baju, belum lah jalan make up. Di lemari make up tuh Pak, mana lebih banyak? Make up kita atau make up gini? Jujur aja lah Pak, mana lebih banyak? Bini. Semua punya bini, punya jantan paling apa? Parfum, punya rambut, Rexona. Tiga aja. Iya kalau bini, kalau laki dia berambut, kalau laki dia botak tak ada enggak rambut berkurang itu dua. Enggak Rexona sama parfum. Coba. Mana mungkin awak yang tak berambut berminyak berkilatlah kepala awak. Ini hati-hati awak. Maka minta maaf itu bukan setahun dua kali bunda. Amalkan ini. Apa Ustaz? Setiap malam minta maaf. Gugurkan dosa. Walaupun hari ini kita tidak ada salah, walaupun suami yang salah, lembutkan hati kita untuk memaafkan dan saling maaf-maafkan di antara kita. Oh bang, iya. Ku tadi dengar ceramah bang, kenapa?
Ternyata kalau tiap malam kita suruh minta maaf. Aku minta maaf ya bang. Banyak salah aku salah kok. Dari malam abang minta aku kasih dosa kali dosa. Apa salah dosa ibu menolak dulu. Apalagi musim hujan sekarang kan. Moh dosa. Capek Ustaz layangkan. Capek-capek. Gedebok pisang, gedebok pisang. Lo bener? Kenapa itu yang ngomong tuh? Siapa yang melayangkan suaminya? Ikhlas karena Allah. Walaupun suaminya tak minta demi Allah. Kata Nabi, pahalanya sama. Ketika malam Senin, pahalanya seperti dia apa Ustaz? Membunuh 40 orang Yahudi. Tadi malam Pak. Satu ronde 40 mati. Dapat 3 ronde 120 mati. Hadis yang lain, di malam Jumat seperti membunuh 60 orang Yahudi. Di Jumat. Ada yang bertanya, Ustaz, apa kalau tiap malam satu kampung itu mati orang Yahudi? Ini pahala besar. Di hadis yang lain dikatakan seperti pahala haji dan umrah. Kasih kode aja bang. Umrah. Jangan awak lembut sama laki orang tapi kasar sama suami san. Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Bahkan maaf, sehebat-hebatnya Khadijatul Kubra, ketika di hadapan Rasulullah, Khadijah tetap merendahkan dirinya. Padahal Khadijah itu saudagar kaya. Sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah. Tapi sedikit pun Khadijah tak menyombongkan dirinya di hadapan Rasulullah. Malah Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, andai kata hartaku hari ini yang kumiliki kau pinta untuk dakwamu, ambil semua ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, andai kata aku dah tak punya harta, aku sudah tak ada ya Rasulullah. Ketika kau berdakwah, ada jembatan, ada sungai yang tak ada jembatannya. Demi Allah, bongkar tulang belulangku ya Rasulullah. Rangkai jadi titian agar kau bisa melewati sungai yang tak berjembatan itu ya Rasulullah. Ini baru istri salihah. Kaya dia, tapi dia tak pernah semena-mena sama suaminya. Tak pernah dia bentak, tak pernah dia marahkan suaminya. Rajin minta maaf dan tak pernah mengeluh dalam hidup dan kehidupan dia. Ini harus kita amalkan. Kenapa bunda? Kita tiap bulan ngaji. Orang yang ngaji harus ada bedanya sama orang yang gak ngaji. Betul? Orang yang ngaji harus ada bedanya sama yang gak ngaji. Kalau orang yang ngaji sama-sama yang gak ngaji, nanti kita diketawai sama yang gak ngaji. Iya. Percuma. BPKNT sebulan ngaji. Iya. Tapi kemana-mana ngerumpi juga. Mana-mana ceritakan aib orang juga. Mending aku gak ngaji. Kan bodoh orang begitu. Maka orang yang ngaji sama yang gak ngaji itu harus ada bedanya. Kalau gak ada bedanya, apa gunanya kita ngaji? Biar kita dibilang orang yang sombong, gak pernah keluar rumah. Daripada kita keluar rumah tapi mengundang mudarat di mana-mana. Cocok. Dibilang sombong daripada kita keluar tapi kita mengumbar mudarat, kita buka aib orang. Kadang-kadang ketika kita buka aib sesama, kita tidak sadar dengan aib kita sendiri. Itu yang tepuk tangan orang-orang yang diceritai sama kawan ini. Kerja mau orang zaman sekarang ini kalau tidak senang sama kita, bukan cuma dia aja yang tidak senang.
dihasutnya orang untuk ikut-ikutan gak senang sama kita. Orang yang ngaji harus punya beda dengan orang yang gak ngaji. Kalau sempat kita sama-sama orang yang gak ngaji, demi Allah, kita ini tergolong kepada golongan orang-orang yang celaka. Kenapa? Kita tahu ilmunya, kita tahu dosanya, tapi kita melakukan dosa yang sudah kita tahu apa larangan dan dosa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, maka jaga lisan. Kitab Tarbiyah Islamiyah dalam bab Afatul Lisan ada 20 cabang. Apa 20 cabang itu, Ustaz? Salah satunya menggibah dan memfitnah. Ini yang menjadi bahaya lisan. Apa, Ustaz? Yang dua itu salah satunya, Ustaz, menggibah dan memfitnah. Menggibah itu menceritakan sesuatu yang sudah memang terjadi, memfitnah itu menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Jadi kira-kira dua-dua ini benar apa salah? Kira-kira dua-dua bisa dibuat enggak? Bisa dilaksanakan enggak? Enggak boleh. Walaupun yang benar yang diceritakan tetap enggak boleh. Maka hari ini kalau ada orang yang membuka aib saudara kita, kita ada di situ, kita diam. Kalau enggak tahu diam, pergi. Oh kak, tahu kakak si Ati itu? Ih, tahu kali lah. Kenapa dia tadi malam ketangkap, kak? Kenapa? Main judi online sama lakinya berdua. Iya, makin kemana-mana cerita. Jangan kau menambah. Hari ini, kalau ada orang yang mengajak untuk ngerumpi, oh kak, maaf, aku udah ngaji. Assalamualaikum. Bila Ustaz, jadi kalau saya nanti dulu nggak meninggal, kita mau kawin lagi, saya bilang sini sayang. 10 ibu baru saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangan kau meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu. Tanya mi bede suami tak, tanya mi. Kalau dah bilang tidak, itu pasti karena takut. Kita juga bela baru ki dikasih 300.000. Goyang mi mantak. Gara-gara serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Nonton pokok, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ini Allah ingin sampaikan, Edas'at, hati-hati kau. Mengaku kau Islam, belum tentu mati selek kau. Selem wasa ngalemu, belum tentu selek kau mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu di antaranya, bikin seminar proposal dan laporannya 3 hari, di lapangan cuma 1 hari. Ya, laporannya kuenya nasi padang, di lapangan bakso tusuk. Nah ini kalau bikin kau seminar begini, nandak berapa untungmu, tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Si panas saya atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pilgub. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu Guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda. Jam aku datang. Capek. Alhamdulillah. Sallallahu Rabbuna
ala nuril mubin.